Yo yo yo, welcome back to Fakri HP Motovlog. Hari ini gue mau jalan-jalan aja. Tadi habis makan siang, terus sekarang jalan-jalan lah, muter-muter. Sekarang nge-vlog karena ada sesuatu yang mau gue bahas. Gue mau bahas tentang kalian. Gue mau bahas tentang lo-lo pada yang nonton video ini. Sekitar hari apa ya? Kayaknya ini lihat video banget ya. Sekitar hari Kamis atau Jumat atau Sabtu kemarin ya. Sekitar hari Kamis atau Jumat lah. Gue guys tahu sama The Jakarta Roads. Kalian semua ngerti kan yang vlogger motovlogger namanya The Jakarta Roads. Dia tiba-tiba ngasih gua foto lewat LINE. Yang ngeliatin kalau subscriber gua udah mencapai salah satu milestone. Jadi di sini gua mau ngucapin terima kasih yang sangat besar, yang sangat banyak untuk kalian semua. Karena banyak kalian semua, Fakri HP Motovlog sudah mencapai 2000 subscribers. Gua gak bakal bisa mencapai ini tanpa bantuan dari kalian semua. Terima kasih lagi, terima kasih yang banyak banget, gila. Gak nyangka men bisa sampai 2000 subscriber gua. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe, yang udah komen, like, and share. Dan tidak lupa juga gua bilang makasih ke teman-teman yang udah dislike, yang udah komen pedes, yang udah komen gak enak. Karena tanpa kalian semua, entah yang baik, entah yang buruk, gue gak bakal bisa sampai di sini kan. Mudah-mudahan dengan 2000 subscriber Fakri HP ini, kedepannya gue bisa bikin video-video dengan konten lebih menarik, yang lebih kena di hati kalian, anjay. Yang lebih santun, karena gue dapat banyak banget dapat protes, dan yang dapat banyak banget dapat komen karena gue di jalan tuh nggak santun, gue di jalan arogan. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya itu bisa buat pembelajaran gue, supaya di jalan gue bisa lebih santun, bisa lebih jaga emosi. Jadi terima kasih teman-teman, sekali lagi terima kasih yang udah ngedukung gue selama ini, entah ngedukung in positive way or negative way. So nggak tahu nih mau ngomong apa. Gue seneng banget karena udah sampai 2000 subscriber. Terakhir sih pas gue lihat sekitar 2042 ya, 2000 sekian lah, 2040-an lah, nggak, belum sampai 2050. Jadi ya, tapi ya udah lumayan lah. Jadi ternyata konten gue banyak juga yang mau nonton. Nah, untuk timbal balik gua ke lu semua yang udah ngedukung gua. Di video ini gua mau membuat Q&A announcement. Itu semua ya tanya jawab, lu kalian semua ngerti lah tanya jawab. Kalian boleh nanya apa aja ke gua. Ya kalau bisa jangan yang pribadi sih ya. Jangan nanya gue udah punya pacar belum. Gue giniin loh kalau nanya gue udah punya pacar belum. Barang, bercanda, sorry. Ya pokoknya gue bakal buka Q&A. Jadi lo semua yang mau nanya tentang gue bisa nanya lewat komen di video ini, atau nanti di Instagram bakal gue post. Jadi kalian bisa komen di Instagram atau di video YouTube. Oh iya, juga pas nanya, terserah mau nanya apa aja, tapi kalau bisa belakangnya kasih embel-embel ya. Hashtag pagar tanya FHP. Tanya FHP, Fakri HP. Jadi misalnya nanya, Fakri berat badan lu berapa? Hashtag tanya FHP. Anjir, jangan nanya berat badan, gue gampar lu. Ya gitu. Nah, gue juga punya kejutan buat kalian semua nih. Untuk tiga pertanyaan yang menurut gue paling menarik, bakal gue kasih apresiasi, asik, bakal gue kasih gift
Jadi sekalian ini gue nggak sekalian ngumumin Q&A sama giveaway. Jadi teman-teman yang nanya dan menurut gue pertanyaannya menarik, tiga orang bakal gue kasih kaos. Gue kasih kaos free charge. Lu gak usah bayar apa-apa, lu walaupun dimanapun gue bayar kaos sama ongkirnya. Jadi usahakan pertanyaan lu semua menarik ya. Tapi untuk kesempatan kali ini gue cuma bisa ngasih 3 kaos, 3 kaos dulu lah. Karena masih mahasiswa juga belum kerja. Untuk desain kaosnya ya bakal gue post juga di Instagram. Jadi lu kalau mau nanya Instagram lewat postingan gue yang tentang desain kaos giveaway ya. Gue gak bakal ngambil pertanyaan dari postingan lain kecuali di video ini atau di postingan foto Instagram tentang desain kaos giveaway. Jadi ya, sekali lagi gue mau bilang makasih untuk semua yang udah dukung gue, semua pihak yang dukung gue, Tuhan, orang tua, asik, teman-teman semua yang udah subscribe segala macam. Gue terima kasih banget sama lo semua. Karena tanpa lo semua gue gak bisa kayak gini kan. Terus juga karena lo semua gue jadi belajar gimana cara bikin konten yang bagus, Gimana sih cara orang-orang suka sama video gue, terus gimana cara bikin dengan santun. Jadi ya, terus sementara gue cuma bisa ngasih kaos. Jangan lupa pada ikut ya Q&A nya karena bakal gue tunggu sampai banyak. Untuk video yang Q&A nya nanti bakal gue bikin lagi setelah lu semua udah nanya ke gue, asik. Jadi sampai sini videonya. Sekali lagi udah makasih ya. Ya udah makasih. Jadi sampai sini videonya. Peace.